oleh Habibah Asyifatu Haifa. Kini Habibah sedang menempuh pendidikan di kelas 4 SD, umurnya 10 tahun. Habibah ini sudah latihan selama 2 tahun dan memberikan hasil yang istimewa. Habibah telah meraih juara 1 emas Internasional Indonesia Student Open Championship 2024. Beri tepuk tangan ya untuk Habibah. Semua yang belajar di pencak silat sini ada yang dari awal dan ada yang sudah berbakat, jadi bisa meneruskan jika sebelumnya sudah mengikuti kegiatan dari luar. Dan tentunya dari dasar pun juga akan dilatih di pencak silat ini. Berikutnya adalah Nur Fauzan Yusuf Al Muharram, panggilannya Fauzan, umurnya kini 11 tahun, ya 11 tahun menjelang 12 tahun bulan November nanti. Sekarang Fauzan duduk di kelas 6 SD dan sudah sejak latihan sejak umur 7 tahun. Berarti tahun ini adalah latihan yang keempat. Dan Fauzan adalah juara 1 emas KONI DKI Jakarta kelas tanding. Ya. Berikutnya adalah Melisa. Melisa umurnya kini 14 tahun. Kini Melisa adalah duduk di bangku kelas 7 SMPN 9 Jakarta. Kenapa? Sudah latihan sejak umur 9 tahun dan sekarang adalah tahun ke-5 dan mengikuti juara 2 Perak KONI DKI Jakarta. Umurnya 13 tahun, kelas 7 SMP, SMP Negeri 9 Jakarta. Sudah latihan sejak umur 12 tahun dan merupakan juara 1 emas KONI DKI Jakarta tahun 2024. Berikutnya Nabila Cheryl, umur juga 12, kelas 7 SMP N9 Jakarta. Oh, ternyata satu SMP. Sudah latihan sejak umur 11 tahun, meraih juara 1 emas KONI DKI Jakarta. Beri tepuk tangan yang meriah untuk ini. Naomi William, umurnya 13 tahun, kelas 7 juga, SMP Negeri 81 Jakarta. Sudah latihan sejak umur 8 tahun, berarti sudah 5 tahun berlatih dan tidak sia-sia meraih juara 1 emas KONI DKI Jakarta tahun 2024. Ini merupakan penampilan kategori seni beregu. Bukan hanya diajari tanding saja, seni pun juga belajar.